Bagi-bagi, ya gitu ya, kita masing-masing kita menjawab ini duit, kita ramai-ramai FREE HABISIT! Pohon ini bukan milik pohon ini bukan milik siapa-siapa. Jadi, tak seorang pun boleh menebang. Emon adalah si tukang cukur tua yang menunggu seseorang yang selalu menebang pohon-pohon di setiap tempat manggal. Selamat dan Kiva dirayu sekongkol ingin merebut tempat manggal. Emon pun curiga. Datang seorang laki-laki yang pecah tua. Ewon pun percaya kalau laki-laki itu adalah yang menebang pohon-pohon. Ewon berusaha membunuh laki-laki itu dengan pisau yang sedih di asam. Tapi Ewon selalu digagalkan oleh Kiva. Akhirnya Ewon marah dan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat malam. Selamat datang bagi poros kesehatan Semarang atau pendidikan seni Semarang dan sekitarnya. Selamat datang kepada para penonton dari Teater Metafisis. Terima kasih. Dan selamat datang pula kepada seluruh dari Sagadun UIN Yogyakarta. Teman-teman apa? Teman-teman podcast bisa belajar dari awal. Kita mencoba untuk berhubung dengan lingkungan dan lingkungan alam. Semoga.
sepatu dan bajunya bersih. Silakan Pak, di sini. Ah,
Pak. Harta bendaku satu-satunya. Jadi kamu rupanya juga tahu. Ini harta bendaku satu-satunya. Harta benda Pak Emon. Maksudku seperti itu. Aku ini tidak punya kursi dan alat-alat yang pemerang, Pak. Kedatangan Bapak kemarin itu kan mau bersilaturahim. Kata orang, pertemuan seperti ini bisa memperpanjang umur loh. Umur boleh panjang, tapi rambut gak boleh panjang. Iya toh, untuk tukang cukur itu harus seperti itu. Bapak ini loh, tahu saja kemauan orang. Karena itulah, aku datang kemari. Apa yang ada di pikiran tukang cukur seperti kamu itu? Hanya rambut, rambut panjang, risih, minta dipotong, sudah. Hanya itu yang ada di pikiran kau. Lain dengan isi kepala. Kepala orang yang tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti memiliki keinginan, tidak pernah berhenti. Jangan kamu potong dulu orang itu bicara. Thank you.
silahkan. Ini makanan asli. Ya, mana aku tahu, Pak.
bukan untuk Bapak, tapi makanan itu dikirim buatku. Kalau begitu, aku tidak mau makan. Ini, ini. Padahal tadi tak dipakai, aku juga belum makan. Kalau perlu, sampai nanti mau. Pak, Bapak ini kan sudah tua. Nanti kalau sudah makan, gampang terserang penyakit. Yo, Bek. Aku tidak suka dengan cara seperti itu. Sokok dengan makan. Kemudian dicepet. Rupanya kalian bersekongkol. Bersekongkol dengan jalan baik-baik. Saya ku dari tempat ini. Hah? Iya. Mau mencapai tempat ini? Hah? Iya. Seperti itu. Mana-mana aku disingkirkan. Bapak itu jangan punya pikiran seperti itu. Buktinya selalu menembak memperlebar halaman. Pasti sebentar lagi yang mau mengusirku dari tempat ini. Pak, selamat itu kan bersama seperti kita. Dia itu bukan Pak Wali Kota yang suka nyerukan luas wilayah. Aku itu sudah capek berpindah-pindah. Pula aku pilih tempat ini karena semula kosong, tidak berpenghuni. Sekarang itu tidak ada tanah dan tidak berpenghuni. Orang-orangnya nambah terus, tanahnya ada. Jalan sudah baik masih diperlukan.